posisi ngadep kipas, bukannya mainan kipas. Itu ngapain Narka? Kamu nanti sakit loh ngadep kipas. Bukannya mainan kipas, anak saya sukanya. Burungnya ngoceh-ngoceh terus nih. Punyanya gondrong. Oke, sini ya. Wah, tadi sedikit ikan. Nah, ini ya. Servisannya ini ya, efek ya. Nah, ini. Ini. Tumbuk kok. Naik 1000 G. Ini rusaknya ya, biasa. Switch-nya ya, pedalnya ini ada yang nggak fungsi ya. Tinjak nggak fungsi. Kalau ini katanya normal ya. Kalau ini ngaco-ngaco sendiri, ya pindah-pindah berarti yang bermasalah adalah selektornya ini ya. Selektornya ini. Saya sebelumnya ada yang masalah selektornya ya. Tapi kalau nggak mau switch-nya pedalnya ya, dan switch-nya ya. Terus sama ini ya, katanya bagian ini. Nah, ini ternyata pecah. Kadang-kadang nggak katanya. Ini pecah ya, pecah. Nanti perbaiki sekalian ya, kalian saya colokkan. Nah ya namanya harus ditahan dulu ya, tahan dulu baru nyawa. Ini enggak susah, bisa nyoba mana yang enggak fungsi ya. Nanti ganti semua aja ya, 55 nya ya, switch nya ya, biar sekalian enggak dua kali kerja ya, sekalian ya. Nanti saya tahan dulu. Oke. Oh nih satu nggak fungsi ya, satu duanya kelihatan kok nggak fungsi, tiga nggak fungsi, empat fungsi. Oh fungsi, dua fungsi ya, fungsi. Oke, ini turunnya fungsi ya, fungsi sama ya, cuma satu dan tiga yang nggak fungsi, ini yang atas. Oke fungsi, oke fungsi, oke fungsi ya. Normal ya. Oke, normal ya. Ini juga nggak masalah ya. Nggak pindah-pindah sendiri ya. Pindah-pindah sendiri ya termasuk. Oke. Ini bongkar dulu ya. Sudah saya siapkan ya, nanti switch-nya model seperti apa ya. Yang besar ataukah yang kecil seperti ini ya. Biasanya kecil ini. Seperti ini. Oke. Untuk menghemat durasi ya, ini saya skip aja ya bongkarnya ya. Ini tinggal bongkar aja sih, tinggal kalian buka-buka aja ya, buka-buka aja. Tapi ya tentunya kalian harus bongkar semua ya, termasuk lepas kenop-kenopnya ini ya. Nah ini harus kalian lepas, kalau enggak ya nggak bisa ya, nggak bisa. Bantuan nopeng. Udah lama ya seperti ini ya. Susah. Lepasnya susah. Nah, oh sampai seperti ini ya. Oh tuh ya. Pantesan susah ya. Seperti perkara. Ini tinggal lepas ini aja ya. Lepas. Pas terus dibuka ini bautnya, buka semua.
Oke, ini udah saya bongkar semua ya. Ternyata panjang ya, bukan pendek. Panjang. Ada 5 buah. Nanti mending saya ganti semua aja ya. 1 2 3 4 5 ya, ganti semua aja ya. Sekalian ya. Mumpung bongkar seperti ini ya, sekalian. Cuma ini stok saya ternyata enggak punya ya yang untuk ukuran segitu ya, panjang segitu. Itu saya enggak punya stoknya ya. Oh, ini pendek ya, kurang panjang ya, kaki 4, saya punyanya kaki 2 ya, pendek. Coba ini saya belikan dulu ya, tentunya ya enggak punya. Oh, ini ada ya, ada. Oke, ini coba saya gresek dulu ya. Punya berapa ini? 1 2 stoknya ya, punya stok ya, switch seperti ini ya, karena sering banget saya mengganti switch seperti ini ya, switch seperti ini. Ada 3 ya, 3 buah. Oke, ternyata stok saya habis ini. Habis 4. Satu lagi yo, ada yo. Biar enggak wirawiri. Nah, ini 5. Oke, sama panjangnya. Oke, sama ya. Sama panjangnya, dan untuk jacknya saya juga udah punya stok ya. Punya stok juga. Oke ya. Oke. Sekarang lanjut saya akan oplok-otok ini ya. Ganti dulu ya. Diganti dulu cek-ceknya. Oke, saya oplok-otok dulu.
saya ganti ya. Saya ganti ya, ini saya coba kondisi seperti ini dulu aja. Kondisi seperti ini saya pasang dulu aja ya. Oke, kondisi seperti ini saya pasang, saya colokkan. Nyala, nanti tinggal pencet saja ya. Ah ya, nyala ya. Ini nyala, nyala, nyala. Oh, ini untuk up down-nya ya. Untuk apa pingnya ya. Turun. Nah, udah ya. Jadi ini tadi juga saya ganti ya. Karena udah mati, tapi ternyata ya cek ini ternyata ininya juga karetnya yang di sini ya itu juga jadi masalah. Coba nanti saya carikan akalnya bisa atau enggak dan jaraknya ya. Tapi ini udah jadi ya masalah switchnya. Jadi ini saya ganti ada 6 buah ya. Yang bawah saya ganti semua ya. Karena bongkar ya sekalian aja ya. Yang ini juga ada satu ternyata saya cek. Sebetulnya gampang ya patokannya ya titanannya. Ini coba kalian dengarkan ya ini ya yang sudah saya ganti. Bunyinya ya seperti itu. Ini yang enggak sebelum saya ganti. Beda ya. Kliknya itu beda ya. Beda. Beda. Ini juga ya berbeda. Kliknya itu berbeda. Klik yang baru itu jelas ya, cetik-cetik seperti itu ya. Kliknya itu berbeda. Nah, udah lama biasanya kurang ya, bisa dilihat ya, kalian tekan-tekan itu aja bisa terasa ya bedanya. Ini juga sebetulnya udah mulai bermasalah ya, tapi masih klik-cekliknya orang habis seperti itu. Jadi saya ganti semua aja karena sering diinjak ya, diinjak-injak ya, ya pastinya lebih baik ganti semua, bongkar sekalian. Toh ini harganya juga murah ya. Makanya kenapa saya punya stok banyak ya, karena sekali beli itu bisa 20-an 10-20 antara itu ya, karena sering sekali ganti switch-switch seperti ini. Oke, ini saya tinggal merapikan aja ya. Untuk suara tidak saya coba ya di sini, karena memang keluhannya itu aja ya. Untuk suaranya nggak ada keluhan, cuma switch-switchnya aja yang bermasalah ya. Jadi kalau kalian punya kasus seperti ini ya bisa kalian ganti sendiri ya. Saya coba ganti sendiri, caranya gampang ya. Lepas ini ya, itu jangan kalian sedot timah ya, jangan sedot timah, apalagi yang ini bagian sini itu double layer ya, seperti yang di video tadi itu. Langsung aja kalian panasi atas bawah yang sini, terus kalian apa sedikit tarik, terus gantian yang sebelahnya sedikit tarik. Langsung nanti lepas, setelah lepas baru kalian sedot timahnya ya. Nah, untuk lebih mudah untuk pemasangannya nanti. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like videonya, share kalau menurut kalian bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar selalu update video dan dari saya. Oke, sampai ketemu di servisan selanjutnya. Assalamualaikum.